Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم الحمد لله. Bersyukur dan terima kasih kita pada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Hari ini adalah hari Isnin. Kita masih lagi di bulan Muharram dan hari ini adalah hari ke-9 Muharram 1442. Dan hari ini adalah saudara kita hendak tunggu apa ni Maulana kita dan agak apa ni kecewa sikitlah. Kerana Maulana kita ada apa ni perkara yang tak boleh dielokkan, maka terpaksalah ambo Ustaz Mat untuk isi bui penuh program Al-Huda kita. Semoga program kita hari ini adalah program yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ambo harap sangatlah. Jadi minta we Allah pilih ambo salah seorang yang cari kebaikan, salah seorang yang kecek tentang agama Allah dan salah seorang yang ambil bahagia bersama Al-Huda ni untuk sebar, untuk kecek, untuk cara agama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Hari ni ambo dah fikir nak kecek gapo mula-mula tu. Tiba-tiba tadi teringat menengung sikitnya ingat kepada nasib anak-anak kita, nasib generasi pelapih, nasib kepada orang-orang yang kita sebut kata budak lah. Dua hari lepas ni ambo semaya dan ajak buat 3-4 orang budak di kampung ambo lah di Cuo tu ikut semaya jemaah fardu asar. Bos sudah semaya kita paling tengok dek kelipah pakai budak tu ada umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dan rasa tak lebih pada 10 tahun lah. Dan mari cuba di fikir kata budak-budak ni ada suci dan bersih. Budak-budak ni adalah budak yang sedia kita nak coreng jadi gapo. Hari ni kita ajak dia semai, dia mari semai bersama. Tapi kalau kita tak padu, tak peduli, tak tengok 5 tahun lepas pada ni, 6 tahun lepas pada ni, ambo rasa kan budak ni nak jadi macam mana? Kerana apa angkatan abang-abang dia kita tengok ada dah tak kenal. Ada dah temu dengan ustaz, temu dengan orang tua, vum tak tengok mata pun dah dah. Learning budak-budak kalau kita tengok umur belasan lah, kita kata umur 12, 13, 14, 15 belum sampai 18, 19, 20 tu banyak benar hok tak kenal orang tua, tak kenal siapa ustaz, siapa tak kenal, tak kenal. Kadang-kadang kita sedih tengok mata tu kelik jari-jari berair mata. Tengok gigi sumeng.
kecek kasar. Apabila kita berasa perkara ning adalah satu perkara yang kita kena bicar bersama. Di hari ini, Amma Ustaz Mat nak bawa tajuk sebagai soalan tajuk ni. Tajuk ni khusus kepada ibu bapa yang ada anak. Tapi bukan artinya orang muda yang tak ada bini lagi tak boleh dengar. Tapi kita lebih khusus kepada mak yang ada anak. Tajuknya, apakah kita sudah didik anak kita dengan bersungguh dan cara yang benar? Apakah kita sudah bersungguh didik anak-anak kita? Apakah kita sudah belajar? Apakah kita sudah meeting? Nakwi anak kita tu jadi apa? Nakwi anak kita buat gapo ketika dia besar nanti? Karena kalau soalan ni kita tak kecek, soalan ni kita tak ke atas kan, Ustaz rasalah kita boleh banyak kali lagi teriak dengan nasib anak-anak kecil yang ada di keliling kala kita. Tekah umur halus-halus tengok kelik-kelik kita, bawa besar tak tengok mata. Semaya tepi tak tengok mata. Subhanallah. Oleh itu tajuk hari ini adalah nak kecek masalah pendidikan. Kalau dulu Ustaz biasa kecek masalah perubatan Islam, masalah tipu daya setan, hari ini nak kecek yang dekat dengan kita. Yang dekat iaitu, iaitu anak kita, ibu bapa. Muslimin muslimat dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Amo rasalah amo sendiri ni pun berasa bangga kerana orang tua amo hatta lah ni pun masih ada dua-dua orang lagi. Hok ayah pun ada, ming pun ada. Tapi kita tak panggil ayah dan ming, kita panggil we dan mek. Kita bangga kerana dua orang tua kita didik kita. Ustaz ada lima beradik semua. Ustaz ada lima beradik dan ustaz yang sulung. Pihak nombor dua, laki-laki juga. Dan nombor tiga, nombor empat, nombor lima, puan. Tino. Jadi celah ni ada seorang mati, Tino juga. Jadi semua adik-beradik amo ni orang. Dua laki-laki, empat perempuan. Yang amo bangga kerana apa? Kerja sebagai orang tua amo, mek dan wemo tu didik. Asuh, ajar amo sampai hari ni. Alhamdulillah kita rasa bangga sangat jadi anak dua orang tua tu. Tapi lepas pada ni, amo pula bertanggungjawab kena didik anak amo ni orang juga. Amo bertanggung dan juga kena jawab. Tanggung iaitu amo kena cari jalan. Nak macam mana we anak semua paling kurang berjaya seperti orang tua ambo buat kamu, tak apa dah. Seperti orang tua ustaz, didik ustaz, tak apa dah. Tapi kau lebih lagi. Kerana ustaz sendiri berasa tak cukup takut pada Allah. Ustaz sendiri pun umur banyak ni berasa tak banyak lagi takut pada Allah. Kalau boleh kita nak didik anak-anak, kalau boleh ustaz nak didik anak ustaz, will be lagi takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hak ni satu tanggungnya yang apabila ustaz mati sikit lagi kena pergi kecek jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah satu persoalan yang berasa semua sebagai ayah pun sama, sebagai umi pun sama, kena nengung dan fikir. Kena bicar dan kena fikir, kena tulis, kena garis, kena tanya pengalaman pelanggan orang. Kerana tujuan dan hadah di hari ini, nampak sangat kata, cara asuh, cara didik, cara kita ajar anak tu,
banyak-banyak juga di kalangan kita yang tak sapa kepada tujuan. Tak sapa kepada matlamat. Tak sapa kepada apa yang kita nak daripada anak. Oleh itu banyak ustaz rasa. Banyak di kalangan ibu-ibu, ayah-ayah. Hari ini dia teriak. Hari ini dia tanya. Hari ini dia cocok. Hati dia menangis. Pagi menangis petang. Kadang-kadang dia sore tak ada apa lah. Air mata tu baik curuk. Ingat nasib. Dulu tak ada anak. Nak ke anak. Bini boleh anak. Dan dia harap ke anak tu boleh tupai dunia, tupai akhirat. Tiba-tiba Tuhan ujinya. Setengah-setengah ibu bapa. Anak tak ada mengaji. Anak tak ada mengaji cuk. Tapi masalah mari bertimbun-timbun. Ada setengah royak. Mari royak kepada kita sebagai ayah anak mugi tu, anak mugi ni. Ada setengah mai royak kepada umi. Dia kata anak mugi tu, anak mugi ni. Maka serabuklah kita orang tua ni. Serabuklah kita sebagai ayah. Serabuklah kita sebagai seorang ibu. Dan mikir buat macam mana. Pejam mata buat macam mana. Kerana ustaz rasa tak ada sore habuk. Tak ada sore habuk. Hak katanya, ikut dia lah anak pun nak jadi macam mana. Kata kalau ke persen boleh kali 100% for kita. Nak didik dan asuh anak you boleh tupai dunia. Boleh tupai akhirat. Boleh tupai dunia artinya kita hidup sama mana anak ada ni. Bolehlah kita tupai makan nasi. Bolehlah kita kata nak beramal dengan dia. Apabila kita mati pula di alam barzah. Kita nak lah. Kita dah tidur ataupun kita alam barzah tu doa-doa anak. Tahlil-tahlil anak. Sapa kita sejuk kubur kita. Deh. Dan pula di padai mahsyar juga anak kita jadi asbab. Untuk kita mudah hisap. Untuk kita boleh duduk di bawah arash ar-Rahman kita. Ketika titis sirat pulaknya. Dengan sebab anak kita, kita nak juga. We boleh kita titis sirat dengan cepat melaju. Dan akhir. Kita nak we anak kita jadi asbab. Kita dapat rahmat Allah. Kita lumayan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ni. Ustaz lah ikut ni. Apa? Dah kau panah ni. Eh? Yo, saat ni dah ada itu ni. Deh. Jadi makan-makan itu ni. Maka hari ni ustaz mana kosi ngafak kita ni. Kerana ustaz mak sendiri pun duk cita-cita, duk azir, duk minta pun dengan Allah. Nak didik anak hok ni orang saat ni. Wui jadi anak hok kita boleh tupai dunia. Hok kita boleh tupai ketika kita duduk di kubur. Hok kita boleh tupai apabila di padang mahsyar. Hok kita tupai akhirat kecil mudah-mudahnya. Maka nak buat macam mana? Ya. Hau ni ustaz mana kosih buat kita dah. Dalam Islam. Dalam Islam. Cara pendidikan ni. Dia bukan sekadar katanya. Apabila anak ada perut. Ataupun apabila anak tubik. Bukan dalam ajaran agama kita ni. Dia awal belum pada tu lagi. Habis tu dalam agama kita. Lek jatuh pun supa. Lek tina pun supa. Hak ni kepada siapa-siapa hak tak ada bini lagi. Siapa-siapa hak tak ada tok lelaki lagi. Dalam agama kita. Ambil cara pendidikan ni. Kena tengok masa kita pilih calung lagi. Tepat kita pilih tok lelaki kita lagi bagi orang tina. Bagi orang jatuh. Tepat kita pilih benih kita nak turun. Iaitu orang hak nak buat jadi mok bagi anak kita tu. Dalam Islam tu suruh tengok dek nundah. Eh, hah mula-mula bagi orang jatuh. Rasa tahu belaka dah dah. Nabi suruh kita menikah dengan 4 orang pilih. Bukan 4 orang bini 4 dah. Eh, suruh tengok orang tina tu. Tengok 4 perkara. Eh, tungkihul marati. Nabi nak menikahlah orang tina tu. Dengan sebab 4. Satu, dengan sebab apa? Li jamal li hajanguk dia. Tak apa janguk, tak apa deh. Kita ni fitrah. Suka kepada orang janguk. Suka kena kepada orang janguk. Tak salah. Islam tak ada suruh pilih udut dia sebelah janguk.
Tapi janguk tu bukan sekadar janguk muka, janguk akhlak dia. Ha? Janguk tu banyak macam. Yang keduanya apa? Apa dia yang kedua? Ha? Bini lagi? Bini dia. Yang pertamanya li jamaliha, yang kedua li maliha, yang ketiga li nasabiha, yang keempat li diniha, akhir sekali fadfad bidzatiddin. Honing bagi kita orang jantan nak tengok, nak pilih calon hok nak buat jadi muk bagi anak kita ni, Nabi seroyak kita sepilih pak karo ni. Hok ni makruf. Soho rata-rata dengar belakang ustaz dah kecik abu-abu-abu dah royak deh. Maka cara kita pilih honi ni, maka kita ambil Nabi kita fadfad bizatiddin. Tengoklah hok ada agama tu hok nombor satu. Kerana agama ni comel, agama ni harta, agama ni juru, agama ni nasak dia molek. Dia duduk tak agama belakang. Tapi kalau boleh kapuh 3-4 tu, tu nasib baik besar lah kita. Begitu juga balik tino. Begitu juga balik retina. Balik retina ni Nabi saya tengok akhlak baik, agama baik. Ha, patullah ni ni. Deh, nak usah pahit kata cara kita nak didik anak comel ni, mula-mula sekali kena cara kita pilih bini, kita pilih tok laki dulu. Kita pilih macam mana tok laki, macam mana bini kau kita pilih. Dalam agama kita garis dah. Habis gitu ada setengah-setengah lah, bukan semua. Setengah-setengah juga pilih bini, ambil janguk mula-mula. Hak lain tak kira. Hak lain tak belakang. Semaya ko, kuku hitam ko, rambut merah ko. Itu hak duduk belakang. Asal tengok wasa gerak kerak ataupun ada gerak, hak ni jadi bini aku. Latino pun sama. Alah, tengok supaya dengan Korea. Tengok mata sepik tinggi, hak ni dah habis aku. Tak kira. Akhlak tak kira. Semaya tak kira. Perangai tak kira. Maka hak ni juga jadi asbab untuk anak kita belakang hari tu tak berapa cocok, tak berapa kena dengan niat dan azam kita. Habis tu kalau kecil buat pendidikan, mula-mula sekali ni kena make dipilih dah. Hak bagi pilih dah nak kena, hak belum pilih lagi. Habis bagi kita orang jantan lah deh. Nak pilih, bukan pilih bini sajalah. Kita pilih isteri kita, kita pilih sekaligus, kita pilih muk bagi anak kita. Habis dalam Quran saat ni ustaz sebut, dia baca dah. Dalam surah Al-A'raf, ayat 58. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. Tuhan katanya walbaladu artinya bumi yang baik itu ya ada keluar benih yang baik. Kalulah tanah tak baik akan keluar buahnya juga hasil dia ketong. Maksudnya kita nak tani benih kita bagi rejate tu. Nak gi tani mana? Nak gi tani benih kita tempat tanah yang subur, barulah hasil tanaman kita tu sehat. Patu balik tino juga. Sama-sama calah, bukan kata orang tino tak boleh pilih, orang tino boleh pilih juga. Habis tu pok yang cerdik. Kalau pok yang kita pahit agama, tengok kepada siapa-siapa jatuh mana, datuk pakai mana, siapa, apa ni, orang cuk bi'i mana, nampak sepatut pada dengan anak kita, anak kita juru, anak kita molek, kita kena tawak. Dalam Islam ajar tak salah kita tawak anak kita kepada laki-laki yang sepatut nak bawa anak kita jadi anak kita sentiasa solehah, dan anak kita duduk dengan dia boleh bawa ke syurga. Tapi budaya tempat kita kata kena bukan anak timur, anak kacir nak tawak, hanya belik di situ hingga kadang-kadang suruh anak sendiri pilih orang nak hidup dengan dia. Jadi ambil budaya lah, fikiran lah, masuk lepas anak
Wei dia pilih siapa dia hidup bersama. Maka anak tahulah dia buat hidup apa hari je, dia pilih supaya prioritilah kita kata. Bak akhlak, bak perangai, bak semaya hidup belakang. Jadi di hari ini pak juganya ada. Orang panggil kena berkosi dengan anak. Cara nak pilih calon dia tu pak kena masuk campur katik. Kalau itu anak seorang tak boleh. Pas nak pilih bahasa mana? Tolong tengok-tengok lah. Eh, dia ni padai ni. Tengok Saidina Umar ke. Apabila Hafsah dia tok lelaki tak ada. Pergi cari Abu Bakar. Abu Bakar ada dia. Pergi cari Usman. Usman ada dia. Akhirnya, Nabi kata, dia nak kepada anak Saidina Umar itu Hafsah. Kalau kita biasa dengar, leh, apa ni, keturun ni Abu Hanifah juga. Ustaz tak ingat nama apa. Hok kata dia make buah topoh teh. Dia make buah topoh. Lepas tu dia kata buah topoh ni bukan hok dia. Buah topoh ni nasyaya ada tuwe. Maka dia carilah tuwe kebun. Di sapa-sapa gitu pau topoh dia kata hok ni dah kali luruh kano tepi kebun topoh tak ada sungai. Dia kutumik buah topoh. Hok ni pun cerita makruh. Akhirnya tuai kebun tu suruh menikahlah dia dengan anak dia. Kerana tuai kebun tahu kata, orang ni adalah orang jujur, orang ada agama, orang ada ini. Maka ibu-ibu, bapa-bapa, ayah-ayah yang saya rahmati dan dikasihi sekalian. Hari ni, masalah pendidikan ni, kita tak boleh nak halak sangat kepada anak kita semata-mata pilih siapa yang nak hidup dengan dia. Kerana kalau halok ke anak kita, kalau kita wi bebas kepada anak kita, mungkin menjadi sebab kita teriak ada cucu dia pula, cucu kita pula. Kita akan menangis anak dan juga siapa cucu kita akan menangis. Kerana dah ni kita tengok nampak dah. Hasil daripada kita tak tahu banyak sangat tentang ajaran dan didikan agama kita ni, wakwi kita teriak dengan anak. Tapi kalau kita holok pula kepada ning, kita akan teriak pula kepada cucu kita. Subhanallah deh. Ha, jadi hari ni kita nak didik anak kita ni mengikut acuan, mengikut perintah daripada agama kita. Saat ni agama kita suruh pilih mula-mula sekali nak buat apa ni mok kepada anak kita, nak waktu laki kepada anak kita, start denu lagi pendidikan kita. Apabila nikah dah, apabila akad dah, apabila terima akad, kalau lain kita pun terima dah, maka situ titik permulaannya ikatan kekeluargaan. Itu kita bukan nikah sekadar nikah kalau kita jatuh nikah dengan bini saja dah. Kita nikah dengan tok tua kita, kita nikah dengan adik-beradik sebelah balik bini kita. Begitu juga bini. Dia bukan nikah dengan abang dia seorang dok, tapi nikah dengan keluarga sebelah tok laki dia pula. Arti ikatan ke keluarga dia pula. Perjanjian situ ada perjanjian nak bawa hidup mati. Habis tu lah Islam ajar tak dah. Ajar kata malam mula-mula dan seterusnya bagi orang jatuh nak tidur dengan isteri dia kena belajar dok. Tak tahu terima sok dok ni. Tok imej teh dok. Kau masa ustaz nikah hari tu rasa tak ada tanya bab ni. Tanya juga rukung tu ada tanya, tapi doa nak tidur dengan bini malam pertama tak tanya. Dan ustaz rasalah banyak juga di kalangan kita wak tak peduli tak karik dengan doa yang diajar oleh Rasulullah. Ini juga salah satu tebak, salah satu sebab wak wi anak kita hok tubik lepas badan ni ni. Jadi kita tidur dengan bini dalam keadaan dah mula hidup kosi katik kau teruklah. Habis Nabi ajar kata kena. Allahumma jannibna minasyaitan. Ya Allah, jauhlah kami daripada setek. Wajannibna, wajannibna wajan ya tak ingatnya. Bawa baca ini, tak ingat.
wajnafi ma razaqtana, dan jauhkanlah apa yang aku akan beri kepada kami. Artinya minta kita tidur dengan bini itu minta jaga pada setan, dan anak yang akan lahir pun minta jauh daripada gangguan setan. Minta malam itu selalu dah. Patu nak kali kita nak tidur dengan bini kena baca doa ni. Kalulah tok laki tak ingat, bini kena tolong perangat, kena tolong peringat. Kalulah tok laki kita kata klik mana dah nak tidur dengan kita, bagi retina, pergi dulu call ubah, tunggu ustaz, tunggu ustaz baca doa dulu. Kan adik tak sewi benih habis masuk dalam keadaan ebe tak ada berdoa dengan Allah, tak ada minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi pilih bini. Ha, yang kedua puluh malam kita nak tidur turun benih tu kena ada doa. Setelah mana kita tahu dah katanya anak hok kita tu ataupun janin tu benih kita gicapung dengan telur benih kita, alhamdulillah lagi cek di anamai atau kita boleh nampak garis dua. Ha, negatif ini. Ha, alhamdulillah sujud syukur selalu dah. Terima kasih Allah di atas pemberi ya zuriat. Ya Allah bagilah jadi anakku anak yang soleh. Jadilah anakku anak solihah. Minta situ selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Patu mula dah weh bola lekat perut tu ada ulama kata ambil pada apa ni hari pertama lekat perut sampai 4 bulan tu teka turuh tak ada lagi. Tapi walaupun ruh tak ada, kita kena minta timah tu doa gosok perut bini kita, Rabbi habli minas solihin. Doa siapa tu? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tengok. Nabi Ibrahim ni ulul azmi, bukan tamada-tamada orang. Okay? Khalilullah, kekasih Allah pula dah dia. Tapi dia minta Tuhan anak anak soleh. Kita banyak-banyak orang lah. Waktu tak karik belakang ni. Tak minta anak-anak soleh dengan Allah. Cadarai ke panggil cadarai. Jadi berasa kata hibat sangat aku. Ataupun berasa tak karik je. Dia berasa tak apa. Hamari berasa mana tak apa. Jatih pun tak apa. Petino tak apa. Asal kecukup. Asal ke tak kudung. Asal kecukup tak apa dah. Bukis kau dah tu. Bukan sekadar cukup, tapi kita nak dia mari dalam keadaan dia dijaga oleh Allah, dan Allah juga akan bagi kepada dia kebaikan-kebaikan dengan sebab doa daripada kita sebagai seorang ayah. Saudaraku muslimin dan muslimat, ibu bapa yang dihormati sekalian, besarnya agama kita ni, sempurna je agama kita ni, cukup comelnya agama kita ni. Dia ajar berlaku. Teka anak kita duduk dalam perut, so kita banyak doa. Lepas pada tu bini kita ketika anak duduk dalam perut, janin duduk dalam perut tu, suruh banyak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. So takarrub dengan Allah Subhanahu wa taala, suruh banyak zikir, banyak baca Quran. Tinggal benda maksiat yang maksiat, benda-benda yang diraka kepada Allah, takut menjadi sebab untuk Tuhan merka kepada dia, menjadi sebab anak dia tu tak jauh. Kita pada orang jantan ni cari rezeki yang baik, rezeki yang halal, kelip jamu kepada isteri kita, nak menjadi sebab untuk anak kita kemudian hari jadi anak yang jauh. Dan kaji hari ni pulaknya banyak-banyaknya orang-orang bijak pandai oleh barat tu. Ketika mak tu duk perut besar, duk mengandung ni, duk buting ni, makan ni kena jaga. Karena kalau makan ni tak jaga, makan ni tak ada khasiat, makan ni tak comel, akan turun kepada anak yang duk le perut, dan akan beri sebab juga anak tu tak sepenuh, anak tu tak cidik, anak tu kah perut ada juga. Dan cidik tak cidik, ada juga kesel dengan sebab permakanan mok ataupun gerak-geri tika laku pok ketika anak kita dalam perut. Ada ustaz biasa baca cara orang-orang Yahudi learning. Dia apa, dia cara kepada anak masa-masa dalam perut lagi. Dia suruh ibu apabila mengandung tu banyak makan kacang. Kacang almond. Ha, banyak kok tu, kalau le sewek ada banyak kok tu. Jarang kita nak beli tu. Ya, kita beli kacang hok biasa je, kalau hok tu banyak kok tak ada. Hok almond tu wawi apa ni otak dia kok panas.
Masa duk menganu tu baca matematik kenit sat. Baca cara dianya. Patu tinggal benda sia-sia. Dalam agama kita tak salah kalau kita nak buat macam tu pun. Deh. Tapi agama kita suruh kita masa kita duk apa ni duk menganu retina tu banyak dekat kita dengan Allah. Banyak kita beramal ibadat. Banyak kitanya kecek benda-benda baik. Dan utama sekali kita baca Al-Quran. Lek bini banyak baca Quran. Habis ada setengah ustaz nak baca surah gapo ustaz, nak anak jangok, surah Yusuf. Nui anak ju baca surah Maryam. Itu di antaranya yang kita kena amat. Tak kita bagi ajate punya koso perut semua anak yang kebesada apabila cukup pah pak boleh di situ Nabi katanya Allah Subhanahu wa taala hatta melekat bawa ruh masuk dalam rahim bini kita. Dan tulis di sana gapo? Mati bila? Rezeki banyak mana? Ni ada demo tu ni nak 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 okey selalu dah ke? Jadi apa ni? Ada empat perkara tu. Utuh baik, utuh jahat, rezeki apa bila aja. Habis learning kalau kita faham molek hadis saat ni tu kita tak nak percaya benar masalah rezeki ni. Aja pun tetap ada, rezeki pun tetap ada, utuh baik, utuh jahat pun tetap ada. Tapi dalam agama kita aja kata kita tak tahu. Kata kita nak mati bila, rezeki kita banyak mana, kita utuh baik, utuh jahat tak tahu. Tapi Tuhan tulis mengikut ilmu dia alim Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu tulis dah masuk 4 bulan. Apabila beranak pula, siapa cukup 9 bulan beranak? Mulalah we anak kita tu yo maka ayuh yang belajar ayuh mengaji tahu kata sunat kita kena be dan juga kena iqamah. Ibu-ibu, kalau kita tengok proses ni ambil daripada kita cari bini, kita menikah, patu bini kita lekat perut siapa beranak. Semua tu kena kecek masalah agama gisakok belaka tu. Agama kena gisakok jak mula-mula lagi. Tapi kalulah kita tak karik. Mula-mula cara cari bini pun tak ada cara agama. Masa bini nak tidur dengan bini pun tak ada sakut agama. Bini lekat perut pun tak ada sakut agama. Pia anak tu baik tak ada kecil agama. Ahok ni payah sikit lah. Payah sikit gena. Nak gonyoh nak asuh tu tak serupa dengan orang hok ambil daripada alih. Sapa kita kata jim tu sudah proses agama. Deh. Ha, apabila anak kita tu bedah. Deh. Apabila anak kita tu bedah ni, kata Imam Ali rahimakumullah, Imam Ali kata iaitu natu Nabi, sepupu Nabi katanya, dia ajar kita sikit banyak tentang kita nak perok anak. Kata Saidina Ali, anak kita ambil sehari beranak, siapa ni tahu? Anak kita adalah raja. Anak kita adalah raja. Apa maksud dengan raja di sini? Kita kena curah kasih sayang kepada anak kita dengan sepenuhnya. Tekan ni lah kita didik kasih sayang kita kepada anak. Dalam hal yang sama, kita kena didik dan ajar anak kita kasih kepada Tuhan dia. Ajar dia kasih kepada Allah. Ajar dia kasih kepada pencipta. Kita kasih ke dia dan kita didik dia kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila? Ketika umur dia sehari, sapan ni tahu. Habis tekoh ni Nabi kata tak suruh lagi semaya ni. Nabi tak ada suruh lagi suruh kita suruh anak kita semaya. Tapi kalau kita nak didik awal tak ada salah. Beli kano umur 2 tahun, beli kepi umur 2 tahun tak ada salah. Itu kita nak buat membiasa. Tapi hadis Nabi kata ngannya muru auladakum bisalah wa hum sab'a sinin umur 7 tahun
Baru suruh semaya. Belum pada 7 tahun, Nabi tak suruh lagi. Tapi kita nak didik, tak ada masalah. Nak royak katanya, ambil pada hari beranak siapa ni tahu. Kalau ikut Imam Ali, Saidina Ali kata kena, kena wak dia jadi pak raja. Kita beri kasih saya penuh kepada dia. Dan kasih saya kita beri, bukalah dengan syarat. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita kasih kepada anak kita tak ada syarat. Kerana ustaz dengar juga. Biar pernah dengar dan biasa dengar katanya setengah ayah, setengah pak. Suruh anak ataupun ku anak. Kalau tak buat bonik, ayah tak sayang. Kalau tak buat bonik, ayah tak kasih. Kalau tak tua umi, umi tak kasih. Umi tak sayang. Orang panggil, nak sayang dan kasih kepada anak bersyarat. Tapi kita, sebagai mak dan ayah, sebagai min dan abah, kasih kepada anak tanpa syarat. Lebih-lebih lagi ambil umur sehari sampai ni tahun ni dalam proses untuk dia kenal kata ayah saya ke dia, ayah kasih ke dia dan dia dididik untuk kasih kepada tua dia tu Allah Subhanahu Wa Taala. Dek, tangan ni Allah bagi ni. Dek, telinga ni Allah bagi ni. Dek, lidah ni Allah bagi ni. Siapa Allah didik dia, asuh dia, wi dia masuk rak dalam hati, dia ada rasa cinta kepada Tuhan. Eh, kita didik dia dengan kasih sayang sepenuhnya. Honing Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat contoh banyak tentang didik anak cucu dia. Subhanallah. Ustaz besok baca dia kata lemuknya Nabi. Orang panggil romantisnya Rasulullah. Ketika dia duduk di rumah, anak dia Fatimah kelik mari. Assalamualaikum, masuk pintu rumah. Nabi tak panggil, mari sini dek, mari sini dek. Nabi tak begitu. Nabi bangun. Nabi bangun di kerabat kucuk Fatimah. Eh saya yo. Halo, gimana ni saya yo? Kerabat kucuk cium. Siapa ada riwayat kata satu hari ada seorang orang kampung Badui lagi jumpa Rasulullah. Dok tengok Rasul dok cium anak dia cucu dia, tak ingat. Tapi dok ciumlah. Dia kata ya Rasulullah, mu cium mudah leh ni. Pak Nabi kata mu tak biasa cium ke anak mu? Dia kata amma Rasulullah ada anak sebelah orang. Tak biasa cium, dia kata subhanallah. Nabi kata Allah kalu-kalulah. Minta berjahat. Tapi kalau-kalau tu hebuwe rahmat dari hatimu. Kalau-kalau tu hebuwe sifat kasih saya dari hatimu. Allah pun nak jadi. Artinya orang yang ada sifat kasih saya dari hati yang Allah bagi ke dia, dia kena tunjuk melalui anak-anak dia. Lebih-lebih lagi anak dia setahun sampai ni tahun. Allah, dia main dengan manjanya. Dia tunjuk dengan kebaikannya. Siapa anak dia terharap kepada ayah dia. Rasulullah juga ajar anak-anak dia tu. Apa ni? Dia pegang tangan. Dia pegang tangan, dia ambil anak tu tak tak kaki. Dia diri. Lepas tu, anak cak. Cak tak lutut, gatung-gatung. Siapa naik perut. Cium mulut ke mulut dengan budak-budak. Dengan anak-anak cucu dia, subhanallah. Tapi, rupa-rupanya, ada kajian salah seorang doktor di Kanada. Dia kata, dia tak ada biasa dengar dia ni. Tapi dia adalah pakar kajian. Nak macam mana, nak budak tu yang baru lahir, yang baru beranak, budak-budak ni bijak dan cidik. Maka di antara kajian dia jumpa katanya, ketika anak umur 2 tahun, 3 tahun, setahun lebih-lebih tu, orang tua pergi tangan, patutnya dia cak tak kaku, dia gatung naik, patut kucuk di antara mulut-mulut cuk. Itu di antara menjadi sebab we anak kita kocidik, 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 we jadi aceria anak kita. Maka kalau kita nengung tengok dah orang-orang kita ni, orang-orang Melayu kita di taning ni, benar bahasa ni, tak dalam mana. C
Cara sunuh Nabi dari sudut mai dengan anak cucu ni tak ada dari mana. Dari sudut asuhnya didikai agama kepada anak-anak tu, hak amal ibadah tu kuatlah kita mengaku. Tapi hak asuh waluh-aluh ni tak kuat. Habis kalau tengok setengah-setengah, deh, dengan anak tu jadi tepat supah. Sedekat anak kita tak boleh kita nak supah. Kerana supah kita adalah doa. Dia kata, caci, maki, bodoh, bahasa, maaf dia, ustaz nak buat contoh, ada setengah mokpok ni, kata bengong ke anak dia. Kata bengong, bahasa budak bengong. Eh, bahasa berat nak sebut ni. Dia kita lah minta maaf dia. Kadang-kadang kita, bahasa kata, Allah, bahasa tak ada gamuk. Tak boleh kita kita. Bahasa kita kerja tak ada gamuk. Tapi setengah-setengah mokpok, tak ada gamuk tu, kata biasa ya. Kadang-kadang tepat juga dah. Tepat kampung tu tak ada gamuk tu peketik. Ada kampung tak ada gamuk tu, tak ada otak dah tu. Kalau gitu kita kata dah. Anak kita sana kita didik ni, kita kena wi kata-kata baik-baik pada anak kita tu. Jangan sekali-kali kita bertubik kata-kata hok buat wi dia tulmu ataupun tak mendorong untuk jadi anak yang soleh. Kerana hari ini kita kena sepakat. Ustaz dengan fak kita sepakat kata, kita luar macam mana, kita nak didik anak kita, wujud nak soleh, kalau kita nak harap nak tupai dunia, tupai di alam barzah, tupai pada masyak, dan kita jadi asbab untuk dapat masuk syurga Allah SWT. Kena sepakat situ dulu. Ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak semua, kalau ustaz mak, nak royak nak setuh ni, ustaz nak royak fak kita ni, ustaz budak belajar ni. Kerana dia didik anak ustaz ni orang ni, jadi orang yang anak-anak yang soleh, solehah. Dan nak kosi yang fak kita. Dan kosi yang kita. Jadi kata-kata ni dalam fak kita ni jadi satu kali main-main. Oleh itu nuak samana, kata-kata yang keluar daripada mulut kita ni adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang boleh bawa anak kita satu hari jadi orang yang jaya, orang yang agama boleh tupai, orang yang bangsa boleh tupai, orang yang anak-anak terapih boleh tupai. Oh tu kita dah harap tak gitu kan? Maka asal mula sekalinya, mulut kita kena patah. Apa gatih kita nak patah? Kita nak patah gapo dah kita mula. Kita tak boleh kata anak kita tu benda-benda hok caci maki anak tu. Hospos tak kata saat ni lah. Kata ke anaknya bengong. Kata ke anaknya gila. Kata tak ada puk. Katanya tak tahulah banyak lagi kali kata-kata hok wak wis dak mulut kita. Tapi kita sebagai muk, sebagai pok, tubik pah dari mulut kita, ia akan jadi doa. Ia akan jadi doa. Apabila doa itu diterima oleh Allah, maka anak kita lah yang mangsa. Anak kita lah yang sedih. Anak kita lah yang tak berjaya. Ustaz nak wayak satu cerita, orang yang supah anak dia. Orang yang supah anak dia. Anak dia ni agak lobel sikit lah. Lepas tu satu hari, kru di sekolah tu mari royak kata anak dia tak ada masuk kelas. Anak dia tak ada masuk kelas. Maka klik laptop tu anak masa ada juga jenis nipu tu. Sekolah royak dah tak ada pergi. Apa boleh klik di rumah, dia tusuk ke ayah dia kata dia pergi. Ayah tanya kata, pergi kedok sekolah tadi? Oh, dia kata pergi ya. Ah, pergi kedok dia pergi ya. Oh, tak kira gitu. Maka ayah kata, dia nak buih lama dah semua apa. Kalau mu bahang hari ni, minta mu jadi gena-gena lah, mati-mati lah. Tak apa ya, tak apa, tak apa. Orang ni kata kemahnya. Tapi dua ni dah kelama dah. Tapi ni kata doa ni. Maka budak tu saat ni, gilah nak tubik dengan sahai dia. Tubik dengan sahai dia tu, pergi tempat hiburan dan tempat mani. Sudahlah, makan sudah itu pergi mani. Mani tu tempat Allah. Dia ada tempat terjun. Biasanya tempat terjun, hari ni hari nak capai betul dengan pak dia minta doa. Ya terujung tu jatuh palo dulu dan air semua dah leh ini air suruh. Siapa palo pup, belaga dengan seming tepat terujung saat itu. Maka selok. Bahamu gi X-ray cek putuh. Urat yang budak ni tak boleh berjalan selama-lamanya. Lepak pasal mana?
Saat ni kecek main-main je, tapi rupa-rupa doa tu saya terima. Teriak. Ya Allah. Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit anakku, ya Allah. Sembuhkanlah, ya Allah. Doa pagi, doa siang, doa pagi dia siang. Akhirnya anak dia tu tak mati. Dan anak dia kena tidur, tak boleh duduk, tak boleh bangun. Tapi cerita gilaginya tu hesaye kepada budak ni. Lepas pada dia tu apa jadi mak tak boleh jalan dok gitu tu, jadi asbab untuk dia baca Al-Quran dan akhirnya jadi hafiz. Subhanallah. Ingat kro 30 juz. Oh, kita tu rasa malu, ustaz di rasa malu dah. Dok tika tapi ingat kro 30 juz. Kita tu hari ni mak berjalan kok tu berjalan kok ni kelinga dengan molek mata apa sihat molek semua anggota cukup tapi kerak ke Allah. Tapi saat ni rupa-rupanya dalam ni dia jadi ustaz untuk mengajar dia ceramah juga. Dia kata mujulah hari tu tu ayah dia tu berdoa tak molek dia. Hagena kalulah ayah dia tu tak berdoa macam tu, mungkin lah ni dia tak ingat lagi Al-Quran. Mungkin lah ni dia tak dapat lagi hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ustaz nak jaga apa tu? Doa daripada pak. Maka kita buailah kata-kata tak baik kat anak kita. Kerana kita nak anak kita dia nak soleh. Yang kedua, kita tak boleh hina anak kita. Banyak dia dengar hina. Depan orang, belakang orang, hina kat anak tu kat Allah. Supaya kata bukan anak, supaya anak tiri. Anak tiri pun tak boleh. Orang jahat anak pun tak boleh, kita dah hina. Nah, mung tak pakarlah, mung bodohlah, geno ngaji tak suka ngah itulah. Tak leh hina. Salahlah di ke agama kita dan hok mana-mana pun dunia tak leh hina. Dan kita tak leh apa ni royak hok dia malu. Tak leh we buka rahsia anak kita, tak leh buka aib. Dalam agama kita ni, ya kena nasihat, ya bukannya fadhihah. Ya bukan kata. Buka huat tu bukan nasihat boleh. Tapi anakku kau. Deh. Kecing semua. Pak tidur. Kalau anak malu. Banyak tu mok pok satu tu. Gaya kau orang kata anak dia pakai kecing. Lah 7 tahun dia pakai pampers lagi. Gaya kau orang anak kau malu. Kita mok pok rasa main-main. Tapi anak dia kesih. Anak kesih Allah. Genom mek. Genom mek. Dia gaya kau orang. Akhirnya berasa kata dia ni kot tak ada harga. Ada setengah orang kita pasal ni. Pasal banding. Apa, apa ni? Gena mu tak suka dengan abang mu lah. Tengok abang mu tu bersama itu setara tu buat banding. Akhirnya anak kita sore ni tak kena kepada abang. Dia kata sebab abang adalah dia dihina, dimaki, buat banding dengan apa ni? Banding dengan abel tu, buat video tu, rasa dia kopreh, kopreh, kopreh. Kata-kata siapa tu? Kata mokpok, kata ayah tu. Lepas tu banyak dia, banyak. Bukan kata semua ustaz ada royak ni. Tapi ada juga. Kau rasanya, buat banding. Oh, kalau bemu hari tu, jauh, 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 jauh. Nama satu, nama dua, nama satu, mumpa, nama lapan belah. Allah. Lepas tak boleh lah kita duk kecek benda bahasa tu anak kita. Kerana kita dah harap anak kita ni satu hari dia akan berjaya, dia akan hebat dah. Lepas tu kita ada juga setengah-setengah didik anak ni lari. Tak ibu buat tu, tapi tak royak sebab apa. Saya tengok terosak. Amik terosak. Anak tengok. Dia panggil, lari, sungguh. Tapi tak tahu alasan sebab apa. Ikut apa? Tak tahu. Dia tak tahu, tak tahu. Soal Allah. Jadi, cara didik kita tak ada wisyakan. Lepas tu kadang-kadang kita lari anak kita. Kita lari ataupun kita... Dia panggil apa? Tapi royak tak kena. Didik anak... Dengan tak kena sungguh. Pasal mana? Contohnya. Kita kata... Ah, be tak leh tiok ke jatet tak teriok be. Oh, nyak ajar gitu. Ke tiok tak jatet tak teriok. Mana bukan salah jatet teriok. Teriok kita sakit terioklah kerana teriok tu lumrah fitrah pasal dia je. Kita ayo, kita panggil didik anak dengan tak kena dengan hak sungguh.
Ah, orang jatuh tu, eh teriak misalnya. Banyak-banyak lagi lah kita duk guna dalam kehidupan kita hari ini. Lepas tu apa lagi guna? Doa. Buat banding. Beh, lepas tu hino. Maki. Apa lagi? Lepas tu kita ni beracu harap dia. Tak lagi ni. Tak lagi demo ni. Tak berjaya hidup sini ni. Jadi bakar semangat dok. Jijok semata, jijok semata, jijok semata. Hanggok enak nak cengok tak boleh. Halo, gerik juga we kalau kena. Nasib tak baiklah. Siapa-siapa jadi anak hopok masa ni, hopok masa ni. Lepas tu nak didik macam mana? Ya kena didik ni, deh, kena kata-kata yang baik. Deh, ustaz mak pun nak belajar lah ni. Dengan anak-anak eh. Kita kata-kata tubik pada dia kita ni. Mari dek sini. Abah ke umi saya ke adik ni. Umi saya ke adik. Umi saya ke apa ni? Umi saya ke adik. Abah saya ke adik. Allah. Rasa bangga lah. Deh, ada adik jadi anak abah, anak-anak mami ni. Jadi kecek tu wajah anak kita tu rasa semangat. Saya kedok ke abah. Saya kedok ke ayah. Anak dua tahun, tiga tahun, ayah tu saya. Allah ramah kita jadi ayah pun. Dan dia pun ramah. Dia akan peluk kita kucuk. Allah bahagia weh. Siapa ada mak pak macam ni. Anak ada mak pak macam ni dia. Betung-betung dia. Khabar. Klik sekolah khabar. Cium kanan. Cium pipi kiri. Cium tadahi. Nak pergi sekolah. Cium doa. Tak. Minta ya Allah. Wijaya anakku ya Allah. Ya Hafiz ya Muhaimin. Wijaya anakku ya Allah. Allahumma faqihu. Allahumma faqih hafiddin. Doa pagi, doa petik. Pak mak hok nak wi anak soleh kena banyak doa. Doa wi dengar katik, doa wi tak dengar katik. Bangun malam doa ya Allah. Jadilah anakku anak yang solehah. Ya Allah, jadikanlah anakku reju dan jadilah kalau tina mintaklah ya Allah tok lelaki ya jadi tok lelaki ya, boleh tok lelaki yang soleh. Jauh anak kecil lagi dah kita ajar doa tu. We jadi anak kita soleh. Dan kalau dia tino, boleh tak lelaki soleh juga. Kalau anak kita jatuh, boleh bininya solehah. Minta ke dia soleh. Dan minta bininya, dia minta bininya solehah. Arti doa kita. Kecek kasih saya. Doa pun benda molek-molek kepada anak kita. Lepas tu, kita puji anak kita. Puji depan dia tak ada. Pandai sungguh anak ayah ni. Pandai baca abata. Pandai-pandai. Allah pandai. Kaya sedap ke kalau kita didik anak kita dengan kasih sayang rahmat macam tu. Seperti Nabi didik. Ya. Jadi rumah kita bukan rumah sakit lah. Bukan rumah kita sekolah lah. Jadi rumah tu dengan penuh dengan rahmat kasih sayang. Ayuh kasih ke anak. Mi kasih ke anak. Ayuh kasih ke mi. Mi kasih ke ayuh. Ha? Mi, mi ayuh kasih ke anak. Khabar kata kita duk buat apa. Khabar kata kita duk produk apa. Khabar kata tujuan kita nak gimana. Deh. Jadi mulut kita ni sentiasa tubik kalimah-kalimah yang baik-baik. Kata-kata tubik daripada makpok, doa kau, kata-kata apa-apa, sentiasa nak ui anak kita jadi anak yang soleh. Allah habis kata, kasa beli rumah garang. Dia kata, eh, anak yang mana ada makpok macam ni. Bertusah dia. Tak boleh nak beli yang ni. Tak boleh nak bayar duit banyak pun. Biar tengok kalau fok-fok, pok, mok duit banyak pun, anak tubik, tak suka dengan duit sekali. Eh, tak suka dengan duit. Kerana bak didik ke suku. Bab didike bab apa nak bayar nak duit tak leh. Tebal-tebalnya masalah besar dia hari ini. Mak pak nak lepas masalah didik anak we handphone telefon kepada anak. Dua tahun pandai main lebih pada kita tua-tua ni dah. Perf 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 bo kita ambil oh tu yo. Sedangkan learning tu, kita tahu dah kata bahayanya telefon ni apabila kita bagi kepada orang yang tak tahu nak bunuh dia secara pedak.
Pani setengah-setengah buat kita sengaja beli mana ni malulah. Anak ni malu lagi sekolah kan orang sayang-sayang dah belaka dah. Anak kita tak ada. Oh, tak boleh beli apa tu gemua tak boleh. Nono mana buah kayu belah tu maka kiki sebelah tu. Apple nono. Oh subhanallah subhanallah. Ada tu mak para tu. Kenapa? Berasa pumcai. Berasa bangga apabila anak dia boleh mai terasa agama. Ha. Tak cung belaka tu. Gacung belaka. Maka di hari ini, setelah mana kita kata umur anak kita, setahun sapan ni, tahun saat ni, dia adalah raja, maka kita curahlah kasih saya sepenuhnya kepada anak kita. Wayak kepada dia kata kita saya, dia kasih dia, kita doa ke dia, sama dia dengar, tak dengar, kita doa, kita kecil benar baik-baik. Kata Sayyidina Ali, apabila anak kita naik 7 tahun, Nabi kata, suruh semayalah. Apabila semayal ni, kata Sayyidina Ali, 7 tahun sampai 14, masa ni ketika buat apa ni, atur disiplin. Sayyidina kata, masa ni dia adalah tawen ni kita. Jadi apa ni? Tawen ni, bahasa Melayu, bahasa Asia kata apa? Okay, pergi patuh ni igat. Celesek. Kena dah, celesek. Celesek. Apa celesek ni? Ikut kita nak suruh buat apa? Maka 7 tahun mula anak kita 41 siapa dia habis apa masuk dok moning mosong tu kita kena atur molek. Dek kasut alih tok situ tu. Piye klik ingat kasut tok sini nah. Ha tu. Patu baju tu ha sakut sini deh. Ha tu baju lu serat tok sini deh. Tempat tidur bangun pagi kena sipen molek deh. Mani pukul ni deh. Oh ni ajar disiplin. Kalau kita tak didik tekah ni, boleh tengoklah anak klik 41 terus tu kereta tu kasut belipak nak bom nak rom lopak nak masuk rumah pom sale pun tak ada kasut tak tahu tok mana tu rupa prom kai kelubung apa nak masuk geduk ah mah duk dapat mana gi cari tu rosak mo mi. Terosak, dia tak ada main lama menang dah ni. Allah, tagih gitu lalu. Tak cari nasi, tak cari air, tak cari abah, tak cari ayah. Dia cari terosak. Tengok tu. Banyak dah hari ni tu. Banyak dah hari ni. Pak Ustaz Mak di antara ajar ni nak Ustaz Mak ubah. Ambil enak. Hak dekat terosak gitu. Ngaji jauh, ngaji tak kelip. Nah, hingga sikit. Duduk di hall selalu dah. Duduk 4, 5, 4 ni tak di hall. Tak kelip dah. Ha, klik sebulan sekali. Alah ketika klik tu wis ni dah. Allah sedepek stoko atau rosak. Ah kita pun bukan dok kata jadi apa ni komunis menadak padekam menadak tapi kok kalau kita tengok ni kalau kita pok ni tak fikir, tak cari cara, holok we jadinya tangke, tami, tangkam tu siap sungguh anak. Ambil pada 2 tahun dah. Habis kalau kita tengok ada demo post mari tu, mata merah anak. Ada setengah sakit sepuh kawak, sepuh hatu nak kawak, dah kikil di belakang ni, kup. Ada setengah tu mata basah. Umur anak baru ni, tahun 7 tahun. Kena menyakit mata. Kenapa? Telajuk banyak guna, benda yang tak ada peda, giduk guna, cahaya. Lebih baik katuk pelita, pakat dah tengok tu rosak. Umur 7 tahun, siapa 14 tahun, kita kena disiplinkan dia. Kena ajar, kena didik, kena asuh, kena kata, kena royak. Nabi kata, kena suruh mula semaya. Tapi Nabi tak boleh kata. Baik kata ulama kita, di antara umur 7 tahun sampai 10 ni, tekah ni kita kena didik anak kita, we harap ke Tuhan. Rojak, dia panggil. Harap ke Tuhan. Titani akidah dia harap tu. Saat ni setahun, siapa ni tahun, kita didik anak kasih tu. Mahabbah. Hub kepada Allah. Apa bila 7 sampai 10, arti proses. Dek, semaya dek. Kanumi beli dah tu dek. Kepiah beli dah tu best. Semaya, best, semaya. Boleh kata tak? Tak boleh kata. Kerana Nabi tak suruh kata lagi. Kata bila? Wahum asyara sini. Apabila mereka itu umur 10 tahun, teka tu kalau dia tak semaya lagi, maka kena rotan. Bukan katak rotan. Apa rotan? Dia tak sama kadang-kadang katak dengan rotan ni. Hagenya tak sama ustaz.
Karena rotan tu kadang-kadangnya apa ni rotan ke takdib, bukan ta'zib. Istilah ta'zib dengan takdib honi kita orang tua kena mengaji. Tak kira orang tua jatuh, orang tua tenang, abah pun supa, omi pun supa, kena mengaji. Apa beza di antara takdib dengan ta'zib? Ta'zib tak ain zal ya ba. Apa ta'zib? Wah, sakit. Allahnya kata anak kita tengok teriak. Bilo. Bilo biru. Pecah darah. Naik tu boleh tumpuk air apa air hancur 2 3 hari. Kena tu pakai ta'zib azab anak. Islam tak ada nak gitu. Kalau tengok hok lale terotak kita tengok le berita fok-fok atas hok tak ada Allah tak ada royaklah. Biru tah belakang tu nyekatoknya tibuk setengahnya tepak sampai mati. Ha deh tapi kita alhamdulillah tak ada pagi tapi ada setengah-setengah mak pak yang tak pahe. Kata anak dia tu dia kena ajar apa takdib kata ni. Ayah nak kata ni, ingat deh, kata apa putih? Putih deh, tiga. Kata mana? Ah, kena kata sini deh. Ah, tapi kata sini. Ah, nak kata dah ni. Tahu sebab apa ayah kata ni. Oh, tak ada sembahyang subuh tadi. Berdiri-berdiri ayah nak kata. Ayah takut. Allah marah pada ayah. Dia nak kata, nak takdib, bukan ta'zib. Kalau demo nak ta'zib, arti demo tak faham. Gapo ya dinuk. Apa Nabi nak tak faham. Itu panggil urut nafsu kita, nak sedak-sedak tangan kita, bersedak-sedak kita. Bukan nak asuh, nak didik, nak tupai anak apa bila dia besar, nanti kita tupai dunia, tupai akhirat. Bukan. Ha, tak ada apa orang luar sana ni, jet tung, lepak tung, tak apa lah. Tapi banyak pak dengan mu hari ni tak belajar, tak ngaji. Habis kita, Pak Malik tu kau buat di Al-Huda juga buat tu, kita, apa ngababun kita, dia kata, kalau boleh dia nak royak kosong botol. We ada anak ampa ni buat sekolah. We mok pok tu. Ngaji cara didik anak. Oh, Ustamak setuju kan? Setuju. Tapi, alah, dia sebuah sok botol. Malah tunggu sok botol. Kita buat sendiri. Kita kata tadika untuk orang tua. Ah, supaya kira hati untuk orang tua. Tak? Supaya suka Quran tu lah. Bergaduh anak suruh ngaji Quran. Suruh anak ngaji Quran. Halalah ngaji Quran. Mok tak ngaji. Pok tak ngaji. Ini masalah ni. Suruh anak juruh, suruh apa ni juruh, suruh cucu juruh. Dia tak juruh kali ah tu di antaranya. Ha baik. Kata Imam Ali, ne tahun siapa 14 tahun dia adalah tawene kita. Ha tapi kata 10. Ha tu. Dok jadi satu soalan juga tak leh kata langsung ke ustaz. Ha ni hok pribadi ustaz sendiri bukan tak kata-kata. Tapi katok tu kena tahu katok kita katok apa. Ketika kita katok tu kita nak khabar. Kalau gerai sangat kita pergi dulu. Duduk dia, duduk gimik esmaye. Katok lah kada ada esmaye. Katok dengan kayu yang telah disediakan. Ni ikut dia temu waya-waya, temu ngepik baju-baju. Bila anak aduh. Lepas tu sesak bagi mahu sakit. Ada banyak pasal tu tu. Baik panggil, buat kerja, tekoh panah. Buat kerja, tekoh pongoh. Bukan buat kerja dengan imedak. Ha, dah. Apabila anak kita besar, siapalah 14, siapa 21, kata Sayyidina Ali. Tekoh ni kita nak buat sahai dah dengan adik-adik. Anak-anak kita tu. Kita tak boleh pakai tota, tota, fan, tofan. Tak boleh dah. Tak boleh no-no. Ha? Tak boleh no. He? Tak, tak boleh dah. Mula kecek dek. Ada fine dah ke? Mula kecek. Apabila kita mula kecek, dia ada gapa klik mai kita. Kalau kita tak kecek jadi saing dia, dia pergi royak semua masalah dia kepada saing dia. Di sini masalah kita pula. Dek ju dek dia, kita tengok Allah, anakku nak tenis sungguh sekat ngaji pak ndak ni. Apa-apa? Tenis dia dek suhabuk. Tapi pergi royak ke orang tak tahulah tempat saya dia luah nak rusak 2 3 4 sedekah kita mok kita pak tak biasa klik tak biasa ketuk tak biasa ketik masalah dia. Ini kita sebagai mok sebagai ayah kena fikir. Nak we jadi anak kita royak kita tu kita kena sedia.
Widya berani royak kita tentang masalah dia. Widya tahu kata kita tempat dia boleh luah semua perasaan dia. Kita adalah sain dia ketika dia susah. Kita adalah pok dia ketika berhajat kepada pok. Dia nak sain, kita lah sain dia. Dia nak pok, kita lah pok dia. Ha, kita jangan dabi nak member, kita lah member kita dabi. Siapa-siapa jadi ibu, siapa-siapa jadi ayah yang boleh buat sikit sebanyak ustaz kata saning, dia adalah orang tua yang jaya, dia adalah kebanggaan kepada anak-anak dia. Pak, kita tak sedar hari ini ibu-ibu, kita jadi pok yang tak jaya. Kita jadi ibu yang gagal. Kita jadi jadi ayah yang tak boleh bawa anak kita kembali kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab kita di hari ini bukan sekadar dunia, kita tahu belaka dah. Tanggung dunia jawab akhirat. Tanggung dunia jawab akhirat. Anak adalah amanah yang Allah nak akan tanya kita. Semua akan ditanya 1, 2, 3, 4. Kalulah kita pahit tujuan kita, kita beramanah, kita bertanggungjawab, anak kita 2 orang, 3 orang, 7 orang, 8 orang akan jadi asbab kita hidup bahagia dunia, bahagia di alam barzah, dan hoki sekali kita nak bahagia di hari kiamat nanti, hari akhirat. Ustaz rasa kalulah kita pakat bersungguh dalam didik, dalam betuk, we pahit sungguh pakat-pakat mengaji. Deh, pakak-pakak mengaji dan kita berasa kata kita masih lagi kurang. Bahasa kita kata tak tahu banyak lagi kita nak ajar anak ni. Maka di sinilah kita berasa titiknya timu, masa aku nak tahu. Aku nak nak belajar, aku nak nak didik macam mana anakku ni widadi seorang yang jaya dunia, jaya akhirat. Deh, hak inilah. Karena kalau kita tak fikir, ustaz takut benar ni. Tuhan wi anak kita 5 orang. Tapi apabila kita mati esok, dok le kubur tak ada seorang habuk pun anak hok ingat kita. Hagena tak ingat. Karena masa di dunia kita tak ada ajar agama. Kita tak ada didik agama. Kita tak ada didik demo tu anak kita wi ingat kepada kita ketika kita dok le kubur. Dok didik anak dunia semata, dunia semata. Kecek sikit kamu nak belaki cari tok lelaki hok jadi poo. Cari hok do duriye kok mesti tak pilih hok boleh sejuta ni do oyak ka anak. Jadi bodoh, jadi bodoh, jadi ambil tok akil tu. Tok pakai panda apa? Ha, jadi ambil fok-fok dakwah tu malah kerja kena ambil nu, hok boleh dia banyak nu. Hok gadi poo dah nu. Palu jadi bini nombor 2 tak apa. Nyok jabik je anak. Kalau ajak bahasa kata, tak apa dek. Kalau temui jadi orang nombor 2, nombor 2 tak apa. Asal bahagia dek. Asal tok lelaki boleh bawa muka syurga cukup. Haa, tu lain. Tapi ada setengah mok-mok lah tak tahu mana ni. Deh, mok-mok. Ajak anak dia. Ajak anak dia so cari tok lelaki yang duit banyak. Seni dunia. Dok. Ya seni dunia saja bukan. Kerana kita ngaji agama kita ni. Yang sungguh pun seni dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan akhir sekali wa qina azabannar. Ah, ustaz nak sipul dah. Ah, pukul 3 lebih ni. Belasan nak sejer ya. Nak sipul kata gini. Anak kita adalah amanah ya Allah bagi kita. Dan dengan sebab anak nilah akan nak royak kata kita jaya ataupun tidak jaya. Sebab anak ni lah jugalah akan bawa kita tu senyum dunia, senyum akhirat. Dan sebab anak ni jugalah akan bawa ngaku kepada kita, ngaku dunia, ngaku di akhirat. Maka umur kita ada, sehat tu hewi. Apa ni, lah ni ceramah sana sini, nak ngaji dalam terosak apa boleh. Ataupun dalam YouTube tulis cara ajak anak mengikut Islam bahasa mana. Ada belakang di sini. Klik kepada kita nak atau tak say saja. Hidangnya terpenuh penuh deh. Ataupun royak kota ini kata panggil orang pandai-pandai kecek anak didik anak ni. Buat kami nak dengar. Buat kerusuh. Deh nak-nak minggu kecek orang petino nak didik anak macam mana. Kecek orang jatih tanggungjawab orang jatih. Ustaz rasa kalau kita ada titik
Orang panggil permulaan satu ada, alih ada, insya-Allah taala. Dia akan mari kebaikan lepas satu. Lepas satu artinya kau comel, kau baik. Dan kalau kita tengok hari ni pun, ha pok kita dok sungguh dok usaha tu alhamdulillah dah. Tapi kalau tanya cukup dok tak cukup lagi. Deh, penyakit yang ada dalam kampung kita dengan tok bohmo nak perubat tu kadang-kadang tak padah. Kadang-kadang tak padah. Kadang-kadang bohmo Allah belum pada turun perubat pun Allah dulu pada tok bohmo. Nah, itu dah. Ha, semoga perbualan kita ataupun tazkirah kita pada hari ini adalah tazkirah yang membawa kepada kita nak berubah cara didik anak sempenanya tahun baru 1442 ni. Dan di akhir ni marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala, jadilah kita orang yang bahagia dunia bahagia akhirat, jadilah ambo dan juga semua orang hok dengar live daripada Al Huda Channel ni dapat anak yang soleh, jaya dunia jaya akhirat belaka insyaallah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.